NASA pakai NASA ini sebenarnya mau coba-coba. Yang terus terang aja ukurannya juga coba-coba. Di apa ini? Drone saya itu drone 2 yang kapasitas 440. Itu saya kasih apa itu takarannya? Yang pop NASA ini 20 tutup, kemudian Veterna Plus ini 20 tutup. Pemberiannya itu setiap hari. Ya. Jadi untuk ayam 3000 ekor ini setelah 3 minggu sudah habis berapa? Sampai hari ini habis pop NASA 7, Veterna Plus 7 berarti 14. Jumlah pakan sampai minggu ketiga dari standar PT bisa ngirit 3,5 sak. Berarti 175 kilo. Pada 1 kilonya berapa, Pak? 3.100. Kalau kali 175 ya kurang lebih 500-an. Hampir 500-an, iya, 500 ribuan untuk penghematan. Dan nampaknya ayam-ayamnya cukup sehat nih, Pak, ya, sampai umur ini. Alhamdulillah sampai hari ini kematian 13 ekor. Berarti dari berapa? 3.000. Dari target 4% yang ditarget maksimal kan 4. Untuk PT ini kan jangan sampai lewat 4%. Jadi sampai hari ini itu alhamdulillah cuma 13, berarti sekitar 0,5%. Minggu pertama berat badan yang dicapai untuk standar PT 150. Sementara saya bisa mencapai 175 gram. Kematian 3 ekor. Kemudian minggu kedua 450 standar PT, saya bisa mencapai 510 dengan kematian 5 ekor. Minggu ketiga dalam 450 gram ini bisa 950 yang saya capai, kematian 4 ekor. Berarti kematian seluruhnya ditambah hari ini itu ada 13 ekor. Dari makanan untuk minggu pertama 10,5 karung, karena untuk minggu pertama memang harus bisa ngejar bobot. Yang bisa menentukan untuk minggu selanjutnya tetap itu standar habis 10,5 juga. Kemudian untuk minggu kedua dari sebenarnya harus habis 24,5, tapi ini agak membengkak sedikit, 25,5, berarti melebihi standar 1 karung. Cuman di minggu ketiganya ini yang bisa ngirit, tidak sengaja diirit, cuman begitu habis dikasih. Yang seharusnya habis 45,5 ini cuma habis 42,5, jadi bisa ngirit 3,5 tadi. Sementara harga pakan itu rata-rata per kilo 3.010, berarti kalau saya bisa ngirit 3,5 karung sekitar 542.500. Itu dari pengiritan pakan. Sementara kalau dihitung misalnya ya, ada kelebihan dari standar PT kan 100 gram kali 3000 berarti kan 300, berarti 3 kuintal. Kalau 3 kuintal 300 kali harga standar, harga kontrak, harga garansi PT itu 8000, berarti ada keuntungan 2.400.000 ditambah 540.000, 2.940.000. Hampir 3 juta. Ya, hampir 3 juta. Kalau dikurangi dengan biaya ini misalnya ya, habis dikurangi 441.000 karena 14 botol. Ya, menurut teori masih punya keuntungan 2.490.900 sampai minggu ketiga. Oke, terus untuk obat-obatan masih tetap digunakan? Masih tetap digunakan. Vitamin dari PT? Vitamin dari PT pakai Lutasol. Pasti pakai digunakan juga. Tidak ada pengurangan ya? Tidak ada pengurangan. Jadi murni PT semua dipakai, iya. Plus tambah NASA. Pak Dimingan tadi, pemirsa, Anda telah mendengarkan dan melihat perbincangan kami dengan Pak Umar dan juga melihat kandang serta ayam-ayamnya. Mudah-mudahan informasi dari beliau memberikan manfaat kepada para peternak
ayam pedaging di mana saja berada. Terima kasih atas perhatian Anda. Aksanto Ali melaporkan dari Rainbow Bujang.